sahabatku, Kohom. Pusing. Romo sangat bangga melihat kondisimu saat ini. Pusaka payung Tunggul Raja sudah menyatu dengan diri. Romo benar-benar bangga. Siapa dia sesungguhnya? Aku mewariskan seruling itu untukmu. Latihlah dengan tekun, agar kekuatanmu bisa bertambah, dan kau bisa menguasai kekuatan dari seruling itu. Aku akan terus berlatih di bawah bimbingan. Ampun Gusti, kami adalah utusan Jiwandana. Kami tidak tahu peti itu berisi ular berbisa. Ampun Gusti Prabu, sepertinya ada yang janggal dalam peristiwa ini. Aku ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Paman, apa yang sebenarnya terjadi? Prajurit-prajurit Jiwandana itu jelas tidak berdusta. Siapa yang menukar emas dengan ular berbisa? Paman juga tidak mengerti, Mada. Prabu Sepuh sudah pasti tidak mungkin melakukan ini semua. Pasti ada orang lain. Mungkin Kaki Pati Raga atau Paman Surogenro atau kekuatan lain yang tidak kita ketahui. Mungkin saja, Mada. Semuanya bisa terjadi. Oleh sebab itu kita harus menyelidikinya satu persatu. Dan yang pasti, kita harus menyelidikinya secara cepat. Karena bisa jadi, musuh kita sudah memiliki rencana lain untuk melukai Gusti Prabu Kertarejasa. Tapi, Nuninjai Gusti, bagaimana keadaan Gusti Prabu? Ampun Gusti, bisa ular itu sudah berhasil hamba keluarkan Gusti. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Gusti. Terima kasih, Tapi. Baik Gusti, hamba mohon pamit. Silakan. Tidak mungkin Gusti. Itulah yang terjadi. Peti yang dikirim oleh utusan Jiwandana berisikan ular berbisa. Itu sebabnya aku ke Jiwandana untuk meminta penjelasan mengapa bisa terjadi seperti ini. Punten dalam sewu, Gusti Ranggalawe, hamba berani sumpah, peti tersebut berisi emas permata. Hamba yakin, karena hamba sendiri yang memasukkan ke dalam peti tersebut. Bukannya aku tidak percaya kepada hamba lagi, tetapi kejadian seperti ini harus diusut secara serius, agar tidak terjadi kejadian serupa di lain hari. Dan juga, pelakunya bisa ditangkap dan juga dimintai pertanggungjawaban. Aku ingin memintai penjelasan kepada Prabu Sepuh. Ampun Gusti, tapi Prabu Sepuh sedang tergolek sakit. Hamba khawatir, jika beliau mengetahui masalah ini, akan memperburuk kondisinya. Ampun Gusti, mohon jangan salah paham. Hamba mengerti. Masalah ini sangat serius. Hamba akan mengusut lebih jauh lagi. Hamba tidak mencegah Gusti berdua untuk menemui Prabu Sepuh. Tapi hamba mohon agar beliau tidak mengetahui masalah ini dulu. Baik. Sang Yang Agung, maafkan dosaku, cabutlah nyawaku atau angkatlah penyakitku. Seperti inilah kondisinya setiap hari. Beliau menahan rasa sakit dan memohon ampun kepada Yang Agung. Sejak kapan
keadaan Prabu Sepuh menjadi parah seperti ini? Sejak hari pertama menduduki tahta, beliau mendadak jatuh pingsan. Hamba sudah mengerahkan seluruh tabib di istana, tapi tak ada satupun yang sanggup mengobatinya. Kamu benar, Baladika. Seharusnya Prabu Sepuh tidak dibebani oleh masalah tadi. Baladika, aku serahkan semua masalah ini kepadamu. Usut tuntas semua orang yang terlibat dalam pengiriman ular berbisa itu. Sindiko Gusti, akan hamba lakukan. Ayu pasti akan menghukum mati kita karena keterlibatan kita dulu. Ya, Ratu Sekar Ayu mengingat betul siapa-siapa yang terlibat dalam penghukuman dirinya. Lalu, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita melarikan diri. Kalau kita melawan kesaktian Ratu Sekar Ayu, maka akan mempercepat kematian kita. Ayo kita kabur. Bagus, daripada kalian mati konyol, lebih baik kalian melawan. Kau pikir bisa mengalahkan kami? Ayo, kita habisi orang yang sombong ini. Bagus, Tim. Mereka semua memang harus mati. Kakang Nambi. Hamba Gusti Prabu. Panggil utusan Jiwandana untuk menghadapku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sendiko Dawuh Gusti Prabu. Prajurit, bawa utusan itu menghadap Gusti Prabu sekarang. Sendiko Gusti. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba sudah menyelidiki keadaan di Jiwandana. Tidak ada satupun yang mencurigakan. Peti itu dikemas dengan disaksikan para manggala-manggala terpercaya. Dan isinya adalah emas permata, bukan ular berbisa. Pasti telah terjadi sesuatu di tengah jalan. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Besar kemungkinan ada orang yang menukar isi di dalam peti itu di dalam perjalanan tanpa diketahui oleh para prajurit pembawa peti. Hamba mengaturkan sembah Gusti Prabu. Kami semua memang pantas mati. Aku percaya kalian tidak berdusta. Tapi mungkin kalian sudah ceroboh. Adakah hal ganjil yang kalian alami selama di perjalanan? Ampun Gusti Prabu. Hal ganjil. Maksud Gusti Prabu? Barangkali ada seseorang yang menyelinap tanpa kalian sadar dan mengganti emas permata dengan ular berbisa. Sebentar lagi matahari tenggelam. Kita bisa kemalaman di jalan. Sepertinya
Ini bukan jalan menuju Majapahit. Iya. Kenapa kita bisa lewat sini? Jangan-jangan kita tersesat. Oh, maaf Kisana. Apakah jalanan ini menuju Majapahit? Benar. Silakan lanjutkan perjalanan. Terima kasih Kisana. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Itulah yang terjadi. Kami semua tertidur lelap. Tiba-tiba tengah malam kami terbangun. Kami khawatir dengan peti yang kami bawa. Tapi syukurlah, peti itu masih aman di dalam tangan hamba. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Hamba yakin, orang itu telah mempergunakan ilmu siram untuk memperdaya prajurit yang mengawal peti upeti itu. Aku juga berpikir demikian, Pak. Ampun Gusti Prabu, ilmu orang itu sangat tinggi. Hamba yakin itu. Lalu bagaimana bisa emas permata berubah menjadi ular? Apakah laki-laki itu yang menukarnya? Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Mengenai ular itu, pasti dilakukan dengan menggunakan ilmu kadal buntung. Bagus. Kalian sendiri yang datang padaku. Kawan-kawan, mari kita habisi ratu kejam dan sombong ini. Kita bebaskan Jiwandana dari kekejamannya. Serang! Ya! Aneh sekali. Kemana perginya para prajurit penjaga? Kenapa hanya ada satu orang di sini? Hei, prajurit! Mana temanmu? Jangan berisik! Diam kamu di situ! Bukan urusanmu! Lihat saja nanti. Kalau aku bisa keluar dari sini, akan kuhajar sampai mati. Gimana keadaan di luar, Kang? Kacau sekali, Kang. Ratu Sekarayu dan Pangeran Sekar Timur telah kembali ke Jiwandana. Sekarang, Kanjeng Ratu sangat berbeda. Dia sangat kejam dan sangat sakti. 15 tahun dia asingan suaminya sendiri, membuat Kanjeng Ratu Sekarayu
berubah seperti itu. Sangat mengerikan sekali. Kanda Prabu, jadi seperti ini keadaanmu. Siapa kamu? Sepertinya aku mengenal suara ini. Aku adalah orang yang kau asingkan dulu tanpa bukti. 15 tahun yang lalu. Sekar Ayu, ya, aku datang. Jika memang bukan aku orang yang mencintaimu dan orang yang dicintaimu dulu, aku pasti telah menghukummu. Timur! 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 Dia bukan bapakmu lagi. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Belajar kanuragan. Terima kasih, Guru. Apakah sekarang aku bisa mengalahkan Mada? Gajah Mada? Ternyata kamu telah menyimpan dendam pada bocah itu. Kalau untuk Gajah Mada, terlalu mudah kamu untuk menghabisinya. Berhasil menambah kekuatanku. Aku harus terus berlatih agar ilmu kanuraganku sempurna. Nimurotai.
Prabu Sepuh. Tolong aku, tolong. Prabu. Prabu Sepuh Jiwandana. Ampun, Gusti Ratu. Hamba haturkan sembah, Gusti Ratu. Aku tidak mau berbasa-basi. Kau ingat, kaulah jasa penuntut pada persidangan istana 15 tahun yang lalu. Ampun, Gusti Ratu. Betul, hambalah jaksa itu. Sekarang, tunjukkan bukti tuduhanmu itu. Ampun, Gusti Ratu. Hamba tidak mempunyai bukti-bukti. Hamba hanya memiliki saksi. Saksi? Saksi yang dibayar untuk bersaksi palsu. Itu yang kau maksud. Hamba mengaku salah, Gusti Ratu. Hamba mohon Gusti Ratu mengampuni hamba. Hamba terpaksa melakukan itu karena banyak yang mengancam hamba. Aku tidak peduli. Yang ku tahu, kaulah biang keladi dari keputusan Kanda Prabu untuk mengasingkan aku. Sekarang, kau terima pembalasanku. Istriku, anakku. Kau telah membunuh anak dan istriku. Paman Pandega. Hamba Gusti Prabu. Apakah arti mimpi yang mengerikan itu, Paman? Punten dalam sewu Gusti Prabu. Makna mimpi itu adalah gambaran keadaan Jiwandana. Mungkin Jiwandana dikuasai kekuatan jahat yang sangat kuat, sehingga membuat warga Jiwandana sangat menderita. Kekuatan jahat siapa? Ampun Gusti Prabu. Kekuatan jahat yang menyelubungi Jiwandana itu kuatnya luar biasa. Ampun Gusti Prabu. Izinkan hamba untuk menyelidiki keadaan Jiwandana yang sebenarnya. Kakang Lawe baru saja tiba dari Jiwandana. Ampun Gusti Prabu. Mungkin saja hamba kurang teliti pada saat memeriksa keadaan di Jiwandana yang sebenarnya beberapa hari yang lalu. Baiklah. Selidiki keadaan di Jiwandana lebih teliti. Sendiko Gusti Prabu. Dan Mada. Hamba Gusti Prabu. Dampingilah Kakang Lawe ke Jiwandana. Sendiko Gusti Prabu. Ampun Kipati Raga. Kami mau melapor. Ada orang sakti baru di Jiwandana. Siapa dia? Kau sang gajah mada. Kau sang gajah mada. Biung. Mada mohon doa restu Biung. Mada ingin berangkat ke Jiwandana. Mada, walaupun kita baru saja bertemu, tapi Biung ikhlas nak melepas kamu pergi. Sebagai seorang ksatria, pantang mundur dalam menjalankan tugas. Kamu jangan pernah takut pada kesulitan. Tetaplah berada di jalan kebenaran yang kamu yakini. Mada kan selalu mengingat pesan Biung. Mbok. Ya, Den.
Mada pamit. Mohon Mbok selalu menjaga dan menemani Biung. Sendiko, Den. Si Mbok akan selalu menjaga Doro Putri selama Den Mada pergi. Terima kasih, Mbok. Biung, Mada mohon pamit. Ampun, Kipati Raga. Kami mau melapor. Ada orang sakti baru di Jiwandana. Siapa dia? Ratu Sekar Ayu. Permaisuri Prabu Sepuh. Dia pemegang kuasa Jiwandana saat ini. Iya, Ki. Dia sangat kejam. Oh iya? Kami menyaksikannya sendiri. Aku penasaran. Seberapa saktikah dia? Pokoknya dia sangat kejam, Ki. Prajurit Jiwandana sendiri pun dibantainya tanpa belas kasihan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menaklukkan saat ini. Baik. Aku ingin menjajal ilmu. Tapi Ki, aku akan tetap merebut kembali tahta Jiwandana. Bagiku, dia tidak ada artinya apa-apa. Kita yang telah melaksanakan hukuman buang pada Ratu Sekar Ayu 15 tahun yang lalu. Kini dia kembali dengan kekuatan luar biasa. Pasti dia akan menuntut balas kepada kita. Dia akan membasmi siapa saja yang terlibat dalam penghukumannya. Iya, aku tidak mau nyawaku berakhir di tangannya. Rupanya kalian semua bersembunyi di sini. Kalian yang telah membuatku menderita 15 tahun yang lalu. Ampun Ratu. Ampun Ratu. Kami hanya menjalankan perintah. Aku tidak mengenal alasan itu. Saatnya kalian menerima pembalasanku. Kamu kemana saja, Mada? Sudah ku cari-cari. Ternyata kamu ada di sini. Ada apa, Gendong? Kamu mau kemana, Mada? Ditanya malah balik nanya. Aku mau pergi ke Jiwandana. Aku ikut. Maksudmu? Aku akan selalu mengikuti. Susah dan senang. Kita jalani bersama. Kamu itu teman yang sangat baik. Aku senang. Kamu bisa ikut ke Jiwandana. Gandor. Wey, Kolowi, sabar Kolowi. Begitu saja kamu kagetnya setengah mati. Ada apa kamu menemuiku, Singolau? Kolowi, aku datang ke sini bawa kabar baru. Kabar apa? Begini Kolowi, Jiwandana sekarang dipimpin oleh salah satu ratu. Ratu Sekar Ayu, Kolowi. Kolowi, dia memerintah dengan tangan besi, Kolowi. Kejam sekali. Aku baru kali ini mendengar ada perempuan memerintah sekejam itu, Kolowi. Aku penasaran seberapa tinggi ilmu kanuragannya. Ayo, Singolau, kita harus buktikan kesaktiannya. Tidak, Kolowi. Monggo, kamu silakan jalan sendiri. Kita jalan masing-masing aja, Kolowi. Kenapa? Kamu takut? Bukan begitu, Kolowi. Aku datang ke sini hanya untuk mengingatkan kamu bahwa sekarang ada bahaya besar. Aku tidak pernah takut dengan bahaya. Ini beda, Kolowi. Kesaktian Ratu Sekar Ayu dan pangeran itu sangat sakti, Kolowi. Ini membahayakan buat kamu, Kolowi. Aku bukan pengecut, Singolawung. Akan kuhadapi mereka. Ya sudah, sebagai sahabat lama, aku cuma mengingatkan sama kamu. Kamu jangan sampai mati sia-sia, Konowe. Ya sudah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Ampun, Kanjeng Ratu. Hamba-hambanya mengobati Prabu Sepuh. Siapa yang memerintahkan?
aku yang memberi perintah. Aku minta, mulai hari ini kau tidak lagi merawat dia. Dia tidak punya hak untuk memerintah. Aku yang memerintah di sini. Sekarang, pergilah. Ampun Kanjeng Ratu, tapi kesehatan Prabu Sepuh sangat membahayakan. Kalau tidak hamba obati, nanti akan tambah parah. Mana lagi? Saya mau kembali ke desa mendiang Kang Mas Jongkatimu. Kalau gitu, Simba cuma bisa berdoa. Semoga Doro Putri di jalan tidak ada apa-apa. Dan Doro Putri harus selalu hati-hati. Iya, terima kasih, Bu. Saya pamit. Jendoro, monggo. Jatina. Kamu yang selalu membuatku tersenyum, membuatku cemas, membuatku tertawa, membuat perasaanku terasa lengkap seutuhnya. Jatinama, apakah niatmu untuk berumah tangga masih ada? Kodrat manusia adalah hidup berpasangan. Tentu niat itu masih ada. Lalu, siapakah wanita yang akan engkau persunting untuk menjadi ratu dalam rumah tanggamu nanti? Aku belum tahu. Saat ini yang ada dalam pikiranku adalah Jiwandana, Ratu Sekar Ayu, dan Pangeran Sekar Timur sedang menguasai tahta Jiwandana. Iya, Jatinapu. Mereka memang sangat kejam. Kekejaman mereka harus segera dihentikan sebelum Jiwandana menjadi lebih parah keadaannya. Benar, Jatinapu. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Terima kasih atas kesetiaanmu. Jiwandana adalah sahabat Majapahit. Dan sebagai sahabat, kita wajib saling membantu. Kalian harus berani menumpas kejahatan sampai titik darah penghabisan. Kakang Lawe. Hamba Gusti Prabu. Mada. Hamba Gusti Prabu. Kalian harus membawa kemenangan dengan gemilang dan kembali ke Majapahit dengan selamat. Sendiko Dawuh Gusti Prabu. Sekarang berangkatlah. Doa restuku bersama kalian. Sendiko Dawuh Gusti Prabu. Kami mohon pamit. Rakyat berbondong-bondong menuju kemari. Ada apa gerang? Sang Gajah Mada. Kau Sang Gajah Mada. Gusti Ratu Sekar Ayu luar biasa kejam. Begitu pula dengan rakyat. Mereka memilih pergi meninggalkan Kuta Raja. Kutukan apa ini? Hingga Jiwandana terus-menerus ditimpa masalah. Sejak Abiseka, Patiraga, kini
Ratu Sekarayu. Mereka penguasa-penguasa yang kejam. Mereka bukan pemimpin pilihan yang maha kuasa, tapi diutus iblis. Lantas bagaimana dengan nasib Prabu Sepuh? Kita semua menunggu kemunculannya. Bagaimana dengan nasib Juwandana Kelak? Sementara, kian banyak orang yang meninggalkan Kuta Raja. Bisa-bisa Kuta Raja menjadi kuta mati. Tak akan ada lagi orang yang mau menetap. Mereka lebih baik hidup di kerajaan lain daripada hidup di Juwandana dengan penuh kecemasan setiap saat. Kalau begini terus, suatu saat nanti hanya orang-orang kejam seperti Ratu Sekar Ayu yang akan tinggal di Juwandana. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Mereka yang membuatku menderita belasan tahun harus dilenyapkan dari muka bumi. Kau telah bertindak semena-mena, Gusti Ratu. Kau membuat hidup kami cemas setiap saat. Memang seharusnya seperti itu. Kalian tak akan kubiarkan hidup tenang. Kami akan menghentikan kesewenang-wenanganmu sekarang. Bagus. Aku tidak perlu mencari-cari kalian. Kalian sendiri yang menjemput kematian. Kenapa keadaan kita semakin susah ya, Kang? Sampai kapan akan begini terus? Siapa yang menyangka Juwandana bakal diperintah oleh ratu yang sangat kejam. Jauh lebih kejam dari Patiraga. Iya, Kang. Apalagi dia perempuan. Biasanya seorang perempuan itu punya rasa welas asih yang sangat besar dibanding laki-laki. Jangan sembarangan bicara. Siapa tahu ada yang mendengar lalu melaporkannya pada ratu. Bisa habis kita. Benar juga. Aku takut menjadi korban keganasan Ratu Sekar Ayu. Dia tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Maka dari itu, kita harus bergegas sebelum Ratu Sekar Ayu sampai di tempat ini. Ayo, Kang. Ayo. Ayo. Mada, Gandalf, kita sudah sampai di perbatasan Juwandana dan Majapahit. Kita sudah setengah jalan. Iya, Paman. Kita harus bergegas sebelum kemalaman. Iya, Mada. Ayo, Paman. Tunggu, Paman. Rakyat berbondong-bondong menuju kemari. Ada apa gerangan? Paman juga penasaran, Mada. Mengapa mereka semua begitu tergesa-gesa? Lihat wajah mereka, seperti sedang dilanda ketakutan. Tunggu, kalian semua mau pergi kemana? Ampun Gusti, kami pengungsi dari Kuta Raja Juwandana. Mengapa kalian mengungsi? Ampun Gusti, Istana Juwandana telah dikuasai Gusti Ratu Sekar Ayu dan Pangeran Sekar Timur. Mereka orang-orang jahat Gusti, kami takut berada di Kuta Raja. Siapa Ratu Sekar Ayu? Ampun Gusti, beliau adalah Permaisuri Prabu Sepuh, Ibunda Pangeran Abiseka. Ibunda Pangeran Abiseka. Kami permisi Gusti. Silakan. Ayo, Mat. Ayo, Pak. Sugeng siang, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, memanggil hamba. Baladika, di mana Abiseka? Sejak kedatanganku ke Juwandana, aku belum pernah bertemu dengannya. Ampun Kanjeng Ratu. Di mana Baladika? Ampun Kanjeng Ratu. Gusti Benora Abiseka telah tewas. Tewas. Seka anakku tewas.
siapa pembunuhnya? Siapa? Ampun Kanjeng Ratu. Yang membunuhnya Kipati Raga. Kipati Raga. Cepat cari dan tangkap Kipati Raga. Ampun Kanjeng Ratu. Di dalam penjara ada anak buah Kipati Raga yang sedang ditahan, yang bernama Suro Gendro. Bawa Suro Gendro ke sini. Sidiko Kanjeng Ratu. Aku mau dibawa kemana? Kau akan kami bawa ke Ratu Sekarayu. Ya! Masuk! Jangan menghalangi jalanku, atau ku habisi kamu! Saatnya kau mati sekarang! Lihat! Tunggu! Maaf Kanjeng Ibu. Lebih baik dia tidak dibunuh. Dia bisa kita manfaatkan untuk mencari Kipati Raga. Ampun Gusti Ratu. Hamba tahu di mana Kipati Raga biasa bersembunyi. Kamu jangan berdusta. Hamba tidak berbohong. Perlu Gusti Ratu ketahui. Hamba adalah pendukung setia Pangeran Abiseka saat Pangeran sedang bertahta. Aku tidak percaya perkataanmu. Semua prajurit mengetahuinya. Ratu boleh bertanya pada mereka. Baik. Tapi jika kau berdusta, aku sendiri yang akan memusnahkanmu. Mad, dari kemarin aku melihat pertengah resa. Ada apa dengan? Aku rindu sekali dengan Bio. Paman, biarkan Mada dan Gandor yang menghadapinya. Berhati-hatilah. Ya, Paman. Ayo, Gandor. Ayo. Kucur! Ayo, serang dia. Ayo. Ya!
kami adalah para pengikut Pati Raga. Kami akan menuntut balas atas perlakuan Majapahit terhadap pimpinan kami. Pantas saja kalian sama pengaruhnya dengan Kipati Raga. Baladika, apakah benar Suro Gendro adalah pendukung utama Abiseka? Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Betul sekali. Dia adalah pengikut utama Gusti Bendoro Abiseka. Apakah benar pernyataan Baladika? Wahai Manggala Jiwandana. Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Benar. Suro Gendro adalah pengikut dari Pati Raga. Pati Raga sendiri adalah guru dari Gusti Bendoro Abiseka, sekaligus orang kepercayaan Gusti Bendoro Abiseka. Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Itu benar. Tapi mengapa Suro Gendro ditahan di penjara Jiwandana? Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Suro Gendro tertangkap pasukan Majapahit, makanya dia dipenjara. Baiklah, kalau begitu kenyataannya, kau kuampuni. Tapi mengapa Pati Raga membunuh anakku? Ampun, Kanjeng Ratu. Pada waktu itu terjadi perang melawan Majapahit. Menurut kabar yang beredar, Gusti Bendoro Adiseka dibunuh oleh Pati Raga. Aku belum mengerti. Ampun, Kanjeng Ratu. Kunci semua pembunuhan itu ada di Pati Raga. Sekarang aku perintahkan Manggala Jiwandana untuk memburu Pati Raga. Sendiko Dawuh, Kanjeng Ratu. Sendiko Dawuh, Kanjeng Ratu. Dan kau, Suro Gendro, kau ikut bersama mereka. Jika kau berkhianat, akan kubunuh kau. Walau kau lari ke lubang semut sekalipun. Kipati Raga. Berita apa yang kalian bawa? Kami baru saja bentrok dengan Gajah Mada, Ki. Gajah Mada kembali ke Jiwandana. Benar, Ki. Juga Ranggalawe dan prajurit Majapahit. Bagus. Aku tidak perlu mencari mereka ke Majapahit. Mereka sudah datang sendiri untuk menerima pembalasan gara-gara mereka. Tahta Jiwandana terlepas dariku. Tapi aku akan tetap merebut kembali tahta Jiwandana dari Ratu Sekarayu. Aku harus belajar bahwa cinta bukan segalanya saat ini. Aku tahu, Nyimas terlalu takut untuk jatuh cinta. Perempuan sepertiku memang suka sibuk dengan perasaan sendiri. Untuk apa cinta bila kenyataannya seperti ini? Nyimas, aku ingin menjadi orang pertama yang Nyimas bayangkan saat bangun tidur. Itulah keinginanku yang terbesar. Keinginanmu terkabul, Jatinawang. Kau berhasil membangun istana di kepalaku hingga aku terbelenggu olehnya.
tanpa berdoamu, kau akan tetap mati. Doamu hanya kesia-siaan. Kanjeng Ibu, apakah aku perlu membunuhnya? Tidak perlu. Tanpa dibunuh pun, laki-laki tua ini pasti akan mati. Buat apa repot membunuhnya? Kali kamu bicara, pelajaran kamu. Atau jangan-jangan guru sudah tidak mau bersamaku lagi. Baiklah, aku akan pergi. Irem. Mau kemana kamu? Aku kenapa kamu? Tampaknya kamu begitu aneh. Gur, baru saja aku berhasil mengalahkan Nyiklo. Bagus! Teruslah berlatih dengan rajin. Kamu pasti akan bisa mengalahkan Gajah Mada. Baik. Keboir, aku akan memberikan ajian buat kamu. Supaya kulit tubuh kamu itu kebal. Ajian kebal tubuh, Gur? Ya. Ajian kulit badak. Kalau kamu bisa menguasai ajian kulit badak, senjata apapun tidak akan pernah bisa melukai tubuh kamu. Bisa dikalahkan Kebo Ireng. Ada apa? Apa yang salah denganku?
Singolawi. Kenapa kamu marah-marah? Acap ekar pecunda. Diam kamu Singolawi. Aku baru saja dikalahkan Kebo Ireng. Lalu? Aku tidak menyangka kanuragan Kebo Ireng semakin tinggi. Aku sulit mengalahkannya. Apa? Kolawi! Kamu dikalahkan sama Kebo Ireng. Malu. Diam kamu Lawu. Aku tidak kalah. Aku cuma sulit mengalahkannya. Apa bedanya? Menggelikan sekali. Mana kesaktianmu yang dulu Kolawi? Ya apa kentek? Sama Kebo Ireng kamu kalah. Kamu tidak akan sepakalan layang dan aku semalah Kolawi. Jadi kamu lemah. Jaga mulutmu. Jangan pernah kamu meremehkanku. Aku bisa memecahkan kepalamu. Kisana, aku ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Ampun Gusti, apa yang saya bisa bantu Gusti? Apa betul Jiwandana kini dikuasai oleh Ratu Sekar Ayu? Benar Gusti, Ratu Sekar Ayu dibantu Pangeran Sekar Timur karena memiliki kesaktian yang luar biasa. Tapi sayang, keduanya sama-sama kejam dan sadis. Makanya rakyat memilih mengungsi dari kota raja karena takut. Aku jadi penasaran, seberapa tinggi ilmu mereka? Jangan gegabah Gusti, saya khawatir kalian dapat dikalahkan mereka. Aku siap menghadapi siapapun, termasuk menghadapi Ratu Sekar Ayu dan Pangeran Sekar Timur. Berhati-hatilah Gusti. Kami permisi Gusti. Ayo Mada, Gendo. Ayo Paman. Patiraga, aku kecewa padamu. Kenapa kamu tidak membebaskanku dari penjara? Gendro, perlu perencanaan matang untuk membebaskanmu. Omong kosong. Kini aku bergabung dengan Ratu Sekarang. Kami akan menangkapmu hidup atau mati. Silakan kalau kalian mampu. Tahan karena lama hingga hujan tak mampu menahan.